Oh, dulu. Teman-teman, ketemu saya Iker Tori dan Airin. Kita akan copot gigi. Kemarin baru ditambal, kalau sekarang mau dicopot giginya. Kamu ikuti saya. Sekarang copot ini ya. Strawberry mana nak? Berapa? Strawberry. Terus saya kumur. Yuk.
kalau nggak disuntik malah tambah nangis. Uang disuntik aja masih terasa ya. Ya udah selesai, gede kapasnya. Kuliahannya. Oke, sampai pak. Ya selesai. Takut. Mau lihat gigimu enggak? Itu kalau lama semakin lama enggak dicabut, gigimu semakin susah dicabut. Nih. Ini yang terakhir kali tadi agak sakit. Dawane semene iki. Kok kecil-kecil ini? Akar ini, Pak. Oh, akar. Enak akar cilik. Soalnya gigi di gigi anak. Ada tiga. Ini tiga. Yang depan ini. Terus kalau dibiarkan bagaimana? Nanti semakin lama semakin susah dicabut. Yang kedua nih, ada beberapa pasien saya yang umurnya 90, giginya ini masih ada mas, banyak banget. Jadi sakit nggak itu efeknya? Maksudnya? Jadi apa sakit gigi gitu nggak? Ketika mau dicabut? Nah. Oh iya, kan kecepet, lino. Oh lino. Oke. Jadi giginya ini kecepet gigi permanen. Tapi kalau sudah diambil, itu tidak mengganggu gigi sing ajeng tuku. Yang satu, setengah sampai 45 menit geger kapas. Atau panas, minumnya dingin-dingin. Kalau nggak pilek, minum es. Es krim ya boleh. Digoyang-goyang tiap saat ya. Nanti kalau sudah goyang, nggak usah pakai suntik. Bawa ke sini? Okay. Nah, coba direk. Lama. Kemarin sakit giginya sudah sembuh juga. Lumayan, kan? Iya. Ganti sendiri nanti setengah sampai 45 menit di tengah oke, simpel, berani yang perlu suntik juga cuma itu toh. Tori. Oke. Gigi lima. Ini minum es. Sampai rumah dibuang lagi minum es itu semua. Tidak apa-apa. Anak kecil terakhir kan pas langsung pulang. Oke, sip, betul.